Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawa'idih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini halaman 73. Yaitu apa halaman 71 ya, halaman 71 na'am barakallahu fikum. Kata beliau bagian bawah itu setelah beliau menyebutkan contoh dalil yang khusus mengenai apa, mengenai bahwasannya tidak disyariatkan seseorang sebelum dia itu mengilmuinya, tapi ternyata setelah diutusnya para rasul itu menunjukkan bahwasannya sudah tegak hujah kepadanya sehingga tidak ada alasan lagi. Ada dua dalil kemarin ya, dalil secara umum dan dalil secara khusus. Dalil secara khusus yang disebutkan kemarin adalah mengenai seseorang yang dikenal dengan al-musni' fi shalatih, orang yang berbuat suatu perbuatan jelek di dalam salatnya, maksudnya salat yang tanpa didasari oleh tuma'ninah. Contoh yang kedua kata beliau, dalilun tsanin, dalil yang kedua, arsala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ammar ibn Yasir wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhum fi hajatin fa ajnaba Ammar wa laysa indahuma. Dalil yang kedua, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum pada suatu kebutuhan. Kemudian tiba-tiba Ammar ini junub dia. Ammar junub dalam keadaan tidak ada air di sisinya. Coba kita lihat bagaimana dulu tayamum berdasarkan pemahaman para sahabat sebelum mereka mengetahui ilmunya. Fatamarraqa fis sa'id. Akhirnya Ammar ini gulung-gulung ke apa? Ke tanah. Gulung-gulung gitu. Paham ya? Karena taunya tayamum itu seperti itu, kalau tayamum untuk janabah, padahal ternyata sama caranya itu. Paham ya? Kita lihat sini. Fatamarraqa fis sa'id kama tatamarraq ad-dabah, yakni taqallaba fi. Kemudian Ammar bin Yasir ini karena enggak ada air, posisi dia junub. Nah, barakallahu fikum, dia menggulung-gulungkan badannya ke tanah tadi itu. Sebagaimana apa? Nah, binatang ternak atau yang semisalnya menggulung-gulungkan badannya, berbolak-balik di situ. Paham ya? Bolak-balik ke tanah tadi itu. Nah, barakallahu fikum, tanahnya kering atau basah ini tadi? Kering. Tsumma sallaa faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian dia salat. Setelah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang kejadian tragedi yang dilakukan oleh siapa? Ammar bin Yasir tadi itu. Faqala lahu, ternyata Rasulullah mengajarkan kepada Ammar bin Yasir, "Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada." Sesungguhnya kata beliau, hanya saja aslinya itu cukup bagimu untuk apa? Untuk engkau memukulkan, dalam riwayat yang lain antadriba. Nah, maksudnya antakula ini maksudnya nanti dijelaskan dengan perbuatan itu maksudnya ya. Nah, maksudnya adalah apa? Sebenarnya cukup bagimu untuk memukulkan kedua tanganmu seperti ini. Dipukulkan itu ya. Wa daraba bi yadihi al-ard. Kemudian na barakallahu fikum, Rasulullah memukulkan dengan tangannya ke mana? Memukulkan tangannya ke tanah. Tsumma masaha bihima. Kemudian mengusap apa? Kedua tangannya, wajah. Nah, barakallahu fikum, memasah, mengusap wajahnya, wadhahira kaffayh, kemudian juga mengusap apa? Nah, barakallahu fikum, kedua telapak tangannya. Paham ya? Ini. Nah, barakallahu fikum. Walam ya'murhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil i'adah. Bersamaan dengan itu Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulanginya. Paham ini ya? Dulu sebenarnya Amr bin Yasir ini kalau tahu cukup dia itu memukulkan kedua telapak tangannya tadi itu ke tanah, enggak perlu dia gulung-gulung. Enggak perlu dia itu apa? Nah, membolak-balikkan badannya ke tanah tadi itu. Tapi karena enggak tahu, ma'dzur, dapat udzur. Dan Rasulullah tidak nyuruh dia ulangi salatmu. Salatmu enggak sah, enggak ngomong kayak gitu loh. Karena posisinya Ammar bin Yasir belum tahu saat itu. Faham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Bagaimana contohnya tadi? Rasulullah memukulkan tangannya ke tanah kemudian mengusapkan, nah barakallahu fikum, kedua tangannya tadi itu ke wajahnya dan ke
Nah, barakallahu fikum, bagian permukaan kedua telapak tangannya. Maksudnya setelah dipukulkan tangannya, langsung mengusap wajahnya, baru ke dua tangannya. Kedua tangannya bukan tangan lurus seluruhnya ya, tapi apa? Hanya pergelangannya saja. Nah, kita lihat sini. Walam ya'murhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil iyadati ma annahu tayammama tayammuman khaira mujzi. Ini, perhatikan baik-baik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini tidak menyuruh Amr bin Yasir untuk mengulangi bersamaan, padahal tayamumnya itu tayamum yang tidak sah itu aslinya. Ya. Tayamum yang dilakukan oleh Amr bin Yasir itu enggak sah karena kaifiyah tayamum enggak seperti itu, tapi Rasulullah enggak nyuruh ngulangi salatnya. Enggak nyuruh ngulangi salatnya dan juga tidak menyuruh apa ngulangi tayamumnya. Lakin lijahlihi azzarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena bodohnya tidak tahunya Amr bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur kepada Amr bin Yasir. Paham ya? Ini kembali kepada pembahasan kita bahwasanya syariat itu tidak dibebankan kepada orang yang belum tahu. Paham ya? Kalau dia belum tahu ya memang enggak terbebani dia karena belum tahu. Paham ya? Dan kalau seandainya dia keliru pun dia tidak apa? Tidak mendapatkan dosa karena dia belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, maka syariat itu harus dia terapkan. Berarti tegak hujah padanya. Dalil salis, dalil yang ketiga. Ja'ati imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, seraya berkata, ya Rasulullah, inni ustahat haidatan syadidatan tamna'uni as-salat wa siyam. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan tentang apa yang dialami oleh wanita tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ditimpa dengan istihadhah. Dengan apa? Dengan istihadhah yang sangat deras, yang sangat parah istilahnya gitu. Istihadhah itu kan darah yang keluar dari wanita. Darah yang keluar dari wanita itu ada berapa, Ibrahim? Ada tiga kan? Ima istihadhah, ima haid, ima apa? Nifas. Istihadhah ini, saat itu wanita ini menyangka bahwasanya istihadhah itu nanti meninggalkan apa? Nah, barakallahu fikum, meninggalkan sholat. Padahal kalau istihadhah tidak meninggalkan sholat. Sholat tetap sholat, puasa tetap jalan. Oh iya. Nah, karena istihadhah itu bukan darah kotor, darah segar yang biasanya terjadi keluar karena apa? Luka yang terjadi pada dinding-dinding rahim atau yang semisalnya. Faham maksudnya? Kalau darah haid kan darah kotor, ya enggak? Nah, keluar dikenal dengan darah bulananan itu. Kalau darah nifas, darah yang keluar ketika proses apa? Persalinan. Faham maksudnya ya? Persalinan itu maksudnya bagaimana? Salin baju gitu atau bagaimana? Melahirkan, proses melahirkan. Nah, kita lihat sini. Yang mana istihadhah tersebut menghalang-halangi aku untuk sholat dan puasa. Wa kanat la tusalli wa hiya mustahadhah, ya kan? Dulunya perempuan ini enggak sholat dia dalam keadaan dia istihadhah. Fa bayyana lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada wanita tersebut, annal wajib alaih an tajlisa ayyama adatiha faqat. Yang wajib bagi wanita tersebut untuk dia itu duduk di hari-hari ketika dia itu ditimpa istihadhah tersebut. Summa tusalli, tapi tetap sholat itu loh. Tapi tetap apa? Tetap sholat. Na'am barakallahu fiikum wa na'am. Perhatikan baik-baik. Jadi tetap sholat ya, tetap sholat. Nah, saat itu wanita ini enggak sholat. Enggak sholatnya karena enggak tahu gitu loh. Paham ya? Yang dia ketahui itu na'am dilarang sholat, dilarang puasa. Paham belum? Setelah tahu ya dia diperintahkan Rasulullah untuk apa? Sholat tadi itu. Walam ya'murha biqada'is shalah illa annaha kanat jahilatan. Dan perempuan tadi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya karena saat itu dia apa? Bodoh. Paham ya? Saat itu dia bodoh saat itu. Sehingga apa? Sehingga perlu diperhatikan baik-baik. Jadi bedakan yang berilmu dengan yang bodoh, dalam artian enggak mengetahui. Ini kan perempuan ini waktu itu menyangka bahwasannya istihadhah itu, darah istihadhah itu menghalang-halangi untuk apa tadi? Sholat dan puasa. Ternyata yang sahih tidak itu loh. Paham ya? Yang benar tidak menghalang-halangi. Nah, barakallahu fikum ya, perhatikan itu. Apa? Nah, kita lihat sini. Ternyata boleh ya, antum ingat baik-baik ya, yang enggak boleh sholat itu darah apa? Yang keluar. Haid sama nifas. Kalau istihadhah boleh. Antum harus bisa bedakan karena mau enggak mau suatu ketika nah, antum kan punya istri suatu ketika. Nah, barakallahu fikum, ataupun enggak seperti itu punya adik perempuan. Nah, sehingga tahu itu loh.
darahnya itu darah apa harus tahu, karena kalau enggak tahu nanti keliru ini. Lihat ini, enggak sholat enggak puasa, padahal Rasulullah menganjurkan kamu cukup duduk aja di masa-masa ditimpa istihadhah tersebut, duduk tapi tetap sholat gitu loh. Hanya saja para ulama telah menyebutkan setiap kali mau sholat dia wudhu terlebih dahulu. Paham belum? Kalau lah setelah wudhu kok keluar, itu enggak dituntut wudhu lagi, karena istihadhah darahnya keluar terus. Paham ya? Darahnya keluar terus. Nah, tapi setiap kali mau sholat, walaupun dia posisinya, nah barakallahu fikum, tidak batal karena kentut atau yang semisalnya, tapi karena darah keluar terus, wudhu. Itu bedanya ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau haid nifas antum wudhu berkali-kali, misalnya perempuan tadi, enggak terima sholatnya, enggak boleh. Nah, kita lihat wa bina'an ala hadhil qa'idah naqul, dibangun di atas kaidah ini kita katakan atau kami katakan, inna man taraka wajiban duna an yatra ala qalbihi wujub. Na'am barakallahu fikum, ala qalbihi wujubuhu wa laysa 'indahu man yas'aluhu fala qada 'alaih bila iskal. Ini penting ini, dibangun di atas kaidah ini kita katakan, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan suatu kewajiban tanpa muncul di dalam hatinya, nah barakallahu fikum, muncul apa? Muncul dalam hatinya bahwasanya itu adalah wajib, dia enggak tahu maksudnya, enggak tahu kalau itu wajib. Kalau dia meninggalkan kewajiban itu enggak tahu kalau itu adalah perkara wajib, dia tinggalkan. Walaysa indahu man yas'aluh. Posisinya di sisi dia enggak ada orang yang dia bertanya, di pelosok terpencil di gunung misalkan. Paham belum? Di gunung, di pelosok terpencil enggak ada ulama di situ. Mau tanya susah, internet pun enggak masuk situ. Sinyal pun lemah. Paham ya? HP pun masih jadul misalkan. Paham ya? Posisinya ini benar-benar terpencil itu. Terpencil, akses ke situ tuh susah sekali gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana. Jadi dia meninggalkan kewajiban tanpa terpetik di hatinya bahwasanya itu wajib. Dia enggak tahu kalau itu wajib. Dan tidak ada di sisinya orang yang harus dia bertanya, maka enggak ada kodok baginya, enggak ada iskal ini. Enggak ada iskal untuk apa? Tidak ada kodok, enggak perlu antum nyuruh perkara wajib yang dulu kamu tinggalkan diganti, enggak ada ngomong gitu. Karena dia enggak tahu. Nah, perkembangan pun enggak tahu dia. Nah, wa yaktsur hadza fin nisa, seringnya seperti ini, nah barakallahu fikum, terjadi pada para wanita. Maksudnya terjadi apa? Terjadi, nah barakallahu fikum, meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti ini biasanya apa? Perempuan. Karena perempuannya banyak perkara-perkara yang dia terhalang-halangi seperti nifas, haid, ya enggak? Nah, dia keluar darah tapi enggak tahu kalau darah haid misalkan. Tetap sholat kan enggak boleh. Dia keluar darah enggak tahu kalau darah istihadhah. Dia malah enggak sholat. Kan seharusnya sholat. Kita lihat. Ya belughna fi zamanin bakir. Nah, dia dewasa di waktu yang sangat tepat. Biasanya para ulama telah menyebutkan di daerah yang cuacanya itu panas, itu perempuan cepat dewasa. Perempuan cepat apa? Dewasa. Kalau di Yaman daerah Tihamah. Tihamah itu daerah Hudaidah. Nah, kalau yang dekat-dekat laut ya, Hudaidah, Aden, kemudian Hadramaut, itu biasanya perempuan-perempuan cepat dewasa. 11 tahun sudah dewasa. 11 tahun, 10 tahun, paham ya? Seperti itu. Syahidnya di sini, kita lihat baik-baik ini. Kebanyakan ini terjadi pada para wanita, yaitu yang dewasa di waktu yang mubakir, maksudnya dewasa dalam waktu yang sangat cepat. Summa yatrukna as-siyam dhannan minhunna anna shauma la yajib, ini. Kemudian dia meninggalkan puasa itu loh. Meninggalkan puasa dalam keadaan dia menduga menyangka bahwasanya apa? Bahwasanya puasa itu enggak wajib atas orang tersebut. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka ini, para wanita tadi itu menyangka bahwasannya puasa itu enggak wajib. Karena dia menyangka dewasa itu 15 tahun itu loh. Nah, ini kan keliru. Patokan dewasa 15 tahun itu keliru ya. Yang benar bagaimana? Yang benar kalau perempuan atau laki-laki sudah mimpi basah, paham ya? Nah, itu sudah dikatakan dewasa, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seringnya kalau perempuan itu daerah cuacanya yang cuacanya panas, itu biasanya cepat dewasa. Paham ya? Nah, cuman normalnya 15 tahun ke atas itu atau 15 tahun baru dikatakan dewasa, tapi enggak harus. Paham ya? Apalagi sekarang anak kecil zaman sekarang itu mudah untuk cepat dewasa mereka itu. Karena apa? Karena beda dengan zaman dahulu yang mungkin bisa dikatakan zamannya itu masih benar-benar apa? Tradisional itu ya. Kalau zaman sekarang modern, apa-apa serba ada gitu loh. Sehingga antum saksikan anak kecil yang jauh dari ilmu, kecil-kecil kelihatannya Masya Allah ya, udah ngomongnya dewasa, kemudian kelihatannya orang besar, paham ya? Seperti itu.
Ewa, nah ini contoh saja. Perempuan-perempuan tersebut menyangka bahwasanya puasa itu enggak wajib. Illa ini, kecuali ba'da tamami khams, tamami na'am barakallahu fikum khamsa asyrata sanah. Kecuali kalau sempurna 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun katanya baru bisa, baru puasa. Kalau sebelum 15 tahun walaupun dia haid pun enggak puasa. Walaupun dia sudah haid sudah dewasa pun enggak puasa katanya. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Yang benar bagaimana, Pak Jering? Patokannya apa? Patokannya apa? Dewasa. Patokannya dewasa. Paham ya? Usianya berapapun patokannya dewasa. 10 tahun sudah dewasa bagaimana? Wajib enggak? Wajib. Nah, karena di daerah yang biasanya cuacanya panas itu cepat sekali, itu sudah disebutkan para ulama ya, di antaranya Tihamah itu daerah Hudaydah, Naam, Yaman sana. Kita lihat, wa hal nutabbiq hadza 'ala al-qa'idah, apakah tragedi seperti ini kita terapkan pada kaidah ini? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Nutabbiquhu 'ala al-qa'idah, kita terapkan ini di atas kaidah. Maksudnya bagaimana? Wa naqul, kita katakan madamat hadhil mar'atu lam yatra 'ala baliha anna shauma wajibun, selama perempuan ini belum terpetik di benaknya bahwasanya puasa itu wajib. Wa hiya fi mahallin ba'id anil ulama, yang mana dia berada di tempat yang jauh dari ulama. Contohnya pelosok tadi itu. Pelosok di pegunungan, lereng paling ujung sendiri rumahnya misalkan. Internet enggak masuk, kemudian air pun susah, sulit, paham ya? HP pun masih jadul misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, intinya susah akses untuk apa menghubungi para ulama misalkan. Ayo. Kan nisa allati fil wadi, ya kan? Seperti para wanita yang tinggal di enam lereng-lereng gunung, badui-badui. Kalau di Yaman sana badui bisa dikatakan masih ada, tapi di beberapa tempat itu mereka itu ngikutin apa? Ngikutin cuaca dan juga air. Mana ada air ada kehidupan dia ke situ. Kalau misalnya udah kering pindah tempat. Jadi rumah tetap enggak ada dia. Tinggalnya benar-benar di lereng gunung itu. Anak pernah nyaksikan itu, jadi ada gunung, itu ada semacam rong-rongan. Yaitu kayak gua itu. Paham ya? Di situ dia tinggal situ. Orang-orang ini kok ada batu ditata, dikirain enggak ada orang, itu kan ada orang di dalamnya itu. Allah musta'an. Mereka ngomong itu adalah orang-orang badui katanya. Maksudnya itu mereka tinggalnya itu pindah-pindah, enggak punya rumah tetap. Naam. Fa innana la na'muruha bi qada'is shaum. Kalau seperti ini keadaannya, kita enggak merintahkan dia untuk mengulangi atau mengqada' puasanya, menggantikan puasanya. Li'annaha ma'dzuratun, karena dia ma'dzurah. Karena dia dapat udzur. Wa syar'u la na'am barakallahu fikum la yulzam qabla al-'ilm, sedangkan syariat itu tidak diharuskan sebelum dia mengilmuinya. Paham soalnya ya? Karena mungkin enggak sekarang yang hidup di pelosok-pelosok yang tidak ada internet, enggak ada, intinya masih keadaannya masih susah sekali, mungkin ada enggak? Masih ada enggak sekarang ini? Di Indonesia masih ada enggak? Masih aja. Hanya masih banyak kan? Di pegunungan, di luar yang tinggal di tengah hutan misalkan, kemudian posisinya apa? Jauh dari pemukiman, apalagi para ulama misalkan. Nah, barakallahu fikum, mungkin menurut mereka apa? Sesuatu yang aneh itu dianggap aneh. Intinya apa? Intinya masih ada gitu loh, masih ada. Wa li hadza qala al ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama mengatakan, law anna insanan aslama fi nahiyatin ba'idah an biladil Islam, kalau seandainya ada orang masuk Islam di tempat yang jauh dari negeri Islam. Nah, barakallahu fikum. Wa taraka syai'an min wajibat, kemudian dia meninggalkan salah satu dari perkara yang wajib. Aw ata syai'an min haramat, atau dia mengerjakan perkara yang haramkan. Aw ankara syai'an min ma'lum bid darurah min ad-din, atau dia mengingkari perkara yang sudah diketahui secara darurat bagian dari agama. Fa innahu la yu'akhad bi dzalik li'annahu ma'dzur, maka arbut orang tersebut tidak dihukum dengan perbuatan tadi karena dia ma'dzur, karena dia kasih udzur. Paham ya? Nah, karena dikasih udzur. Kenapa dikasih udzur? Karena tempatnya tadi loh enggak memungkinkan. Nah, barakallahu fikum ya, enggak memungkinkan. Mungkin ditunjukkan HP Android kayak gini, mungkin ini apa dipegang-pegang dibolak-balik lama-lama dibanting. Paham ya? Enggak tahu. Taunya ya keadaan seperti mana aja. Paham ya? Nah, keadaannya mungkin botol kosong itu dikasih apa? Senar, sambung itu jarak berapa meter itu? Nah, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol itu seperti itu modelnya, masih kuno. Paham ya? Zaman dahulu seperti itu. Nah, jadi ada semacam botol kosong mungkin bekas Yakult itu. Paham ya? Kemudian ada senar itu panjang berapa meter, jauh itu nanti dibilang assalamualaikum, kedengar sampai sana. Paham ya? Kalau enggak percaya jangan dibuktikan ya. Yang jelas itu
zaman dahulu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya nih seperti itu ma'dzur karena keadaannya tidak memungkinkan untuk apa? Menghubungi para ulama tadi itu. Dia cuma mendengar kabar ada pesawat lewat di atasnya kemudian menyebarkan selembaran, Islam itu bagus, seperti ini, masuklah lembaran-lembaran tadi ke kampungnya, dia ambil. Dia membaca pun kesusahan, ternyata di situ ada orang pelajar itu loh, ada orang pernah belajar ngasih tahu itu loh. Oh, seperti ini, oh Islam, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam tapi enggak tahu semua syariat Islam itu apa, enggak tahu. Masih makan daging babi karena enggak tahu itu haram, paham ya? Seperti itu. Nah, itu dapat uzur. Kita lihat sekarang berikutnya orang yang bodoh tapi enggak dapat uzur karena ada juga. Jangan sampai keliru ya, ini yang para ulama berhati-hati mengenai pengkafiran orang yang bodoh. Nah, al-udhru bil jahl itu penting sekali. Penting sekali untuk kita ketahui karena jangan sampai bermudah-mudahan mengkafirkan itu ya. Karena orang yang bodoh itu masih ada udhurnya untuk tidak dikafirkan. Tapi bodoh yang mana itu loh. Enggak sembarang orang bodoh. Kan sudah kita lewati kan? Na barakallahu fikum wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budur rahmanu. Itu masuk dalam kategori apa? Mawani. Penghalang-penghalang, kekeliruan, lupa, keterpaksaan, kebodohan itu termasuk mawani, penghalang-penghalang yang kita tidak bisa memvonisnya. Faham maksudnya ya? Ayo na barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat summa istadraka an-nazim fi hadhihi al-mas'alah faqal. Kemudian an-nazim Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan pembahasan faedah mengenai udzur bil jahl ini dalam masalah ini, seraya beliau berkata, "Lakin idza farata fi ta'allumi fadha mahallu nadharin falta'lami." Nah, artinya apa? Akan tetapi kalau orang itu bermudah-mudahan meremehkan untuk belajar, wah anak gak mau belajar padahal mampu dia, nah maka itulah tempat untuk dicek kembali, dicek kembali. Nah, barakallahu fikum, kita gak bisa ngasih kaidah umum, paham ya? Nah, fal ta'lami, hendaklah diketahui. Maksudnya bagaimana? Hendaknya engkau mengetahui, maksudnya kalau orangnya ngeyel, belajar gak mau, meremehkan, bermudah-mudahan atau yang semisalnya, maka itu apa? Maka itu tempat untuk kita cek kembali dia itu mau belajar atau tidak. Kalau mu'anid, bangkang, nolak, bantah, itu nanti masuk dalam kategori gak dikasih udur lagi, karena dia sebenarnya mampu belajar itu mampu, cuman dia gak mau. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala idza farratal jahil fi ta'allumi bi an amkanahu an yata'allama syara'i al-islam walakinahu tahawana wa farrata. Allah musta'an. Apabila orang bodoh tersebut farrata, apa farrata itu? Meremehkan, menyepelekan, meremehkan fi ta'allum, untuk mempelajari ilmu bi an amkanahu, padahal dalam keadaan dia mungkin memungkinkan bagi dia an yata'allama syara'i al-islam, dalam keadaan memungkinkan bagi dia mempelajari syarat Islam ini. Walakinnahu tahawana wa farrata, tapi dia tahawan, meremehkan, wa farrata, kemudian apa? Nam, menyepelekan. Paham ya? Meremehkan, menyepelekan. Wah, gampang, kecil, nanti aja katanya. Suruh belajar enggak mau. Fahuna qatla nu'dhiruhu bijahlih. Yang seperti ini kita bisa apa? Kalau keadaannya seperti ini, kita tidak bisa, kalau seperti keadaannya, kita tidak memberikan udzur kepada dia dengan sebab bodohnya. Karena bodohnya mu'anid. Paham ya? Karena bodohnya mu'anid. Bodohnya itu menentang gitu loh, suruh belajar enggak mau, ngeremehkan itu, nyepelekan. Li'annahu amkanahu an yarfa' hadzal jahl bi ta'allum. Karena memungkinkan gitu loh, memungkinkan orang tersebut untuk mengangkat kebodohan ini dengan mempelajari. Paham ya? Memungkinkan. Walam yaf'al, tapi dia enggak mau melakukan, ngeyel. Fa hadza mahallun nadhar, yang seperti itu tempat untuk dicek ulang. Maksudnya cek ulang bagaimana? Apakah bisa kita terapkan kaidah umum dia dapat udzur atau tidak, itu loh. Perlu diteliti dan cek ulang lagi. Wa idza qulna innahu mahallun nadharin, kalau seandainya kita katakan dia tempat untuk cek ulang lagi, sara ma'nahu, maknanya berarti annana la nu'ti qaidatan 'amah, berarti kita tidak memberikan kepada orang tersebut kaidah yang umum. Bal nutabbiq al-hukma fi kulli qadhiyatin bi 'ainiha, bahkan kita menerapkan hukum itu pada setiap kejadian, setiap tragedi sesuai dengan keadaannya. Bima yatanasab ma'al halal waqi'ah, yaitu dengan apa? Dengan sesuatu yang cocok sesuai dengan keadaan yang terjadi. Paham belum? Jadi kita menghukuminya tidak menghukumi dengan hukum apa? Dengan hukum yang umum tadi itu,
Tapi kita melihat si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Orangnya ini bagaimana? Paham ya? Benar-benar kamu belajar atau memang dia malas-malasan itu loh. Karena ini penting sekali nih, jangan sampai keliru ya. Fa idza ja'ana syakhsun arafna annahu mufarrit fi ta'allum. Apabila datang kepada kita seseorang, dia kita tahu bahwasanya dia itu mufarrit. Dia itu meremehkan, menganggap enteng, meremehkan, menyepelekan untuk belajar. Lakin nabina'an ala annal ma'rufa indahum wa fi baladihim anna hadha syai' mubah. Tapi penting ini, Kang. Penting sekali ini ya, perhatikan baik-baik. Akan tapi dibangun di atas yang ma'ruf, yang dikenal di sisi mereka itu, di kampung mereka, di negeri mereka itu, sesuatu ini sesuatu yang boleh gitu loh. Paham belum? Jadi menurut mereka di kampungnya boleh-boleh biasa-biasa aja gitu loh. Orang enggak belajar pun biasa saja. Au anna hadza syai' laisa biwajib. Atau na'am barakallahu fikum, ma'ruf di kampungnya itu bahasanya perkara ini bukan perkara yang wajib gitu loh. Mencari ilmu bukan perkara yang wajib. Fa hadza la nulzimuhu bi qada'i ma tarak. Yang seperti ini kita tidak apa? Tidak mengharuskan dia untuk menggantikan nan apa-apa yang dia tinggalkan, karena posisinya dia enggak tahu gitu loh, enggak tahu hukumnya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dia malah menganggap ini perkara yang boleh, perkara yang bukan wajib. Dia enggak tahu. Li'annahu lam yatra 'ala balhi itlaqan anna hadha wajib. Karena belum terpetik di benaknya sedikit pun bahwasanya ini adalah wajib. Paham belum? Belum terpetik di benaknya bahwasanya menuntut ilmu itu wajib gitu loh. Enggak tahu gitu loh. Ya taunya biasa-biasa aja. Yang seperti itu dikafirkan enggak? Enggak dikafirkan karena dia masih dapat udzur gitu loh. Faham maksudnya ya? Seperti itu na'am. Amma idza kana fi makanin yumkin an yata'allam. Adapun di tempat yang memungkinkan untuk belajar, contohnya Mak, contohnya di mana? Contohnya tempat yang memungkinkan untuk belajar, di mana contohnya? Di mana? Masjid. Ya, masjid, masjid umum. Contohnya di kota lah, taruhlah. Kota ya, di kota tempat yang orang bisa kemana-mana, maksudnya bisa tempat yang memungkinkan untuk belajar itu ya. Masjid juga masuk tadi ya. Nah, barakallahu fikum, ada masjid, kemudian ada tempat kajian ilmu. Wa rubbama yakunu fi makanin qad sya'a 'inda an-nas annahu wajib. Dan bisa jadi terkadang orang tersebut berada di tempat yang apa? Sudah menyebar di sisi manusia bahwasannya mencari ilmu itu wajib. Tapi dia ngayal itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, di tempat yang manusia itu sudah ma'ruf di sisi mereka bahwasannya mencari ilmu itu wajib. Sekali lihat di sini. Walakinnahu tahawana, tapi dia tahawana, meremehkan, bermudah-mudahan. Paham ya? Menyepelekan, meremehkan, bermudah-mudahan. Kita lihat apa kata beliau. Wa qala kama yaqul 'amah, dia malah mengatakan seperti yang diucapkan orang umum. La tas'alu 'an asya'in tubdalakum tasukum, katanya. Jangan banyak bertanya tentang sesuatu. Jika ditampakkan pada kalian nanti akan apa? Nah, barakallahu fikum, mungkin jelek kalian. Maksudnya itu enggak usah banyak bertanya. Ya, biar kita enggak tahu, kalau tahu nanti harus meninggalkan gitu loh. Jadi ini keliru ya. Kan banyak orang seperti itu, anak enggak mau belajar, nah, kenapa? Nanti kalau belajar semakin tahu, kalau tahu harus meninggalkan. Kalau enggak belajar kan enggak tahu katanya. Enggak tahu kalau babi itu haram, enggak tahu kalau anjing itu haram. Setelah tahu kan harus meninggalkan. Nah, mereka kayak alasan seperti itu alasannya. Enggak mau belajar itu karena khawatir tahu gitu loh. Kalau sudah tahu hukumnya harus meninggalkan. Konsekuensinya kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum, akibatnya daripada mengetahui hukum kan seperti itu, harus meninggalkan. Nah, mereka alasannya enggak mau belajar karena khawatir tahu hukumnya. Itu keliru atau enggak itu? Keliru enggak, Isa? Keliru. Ya memang harus belajar, setelah tahu hukumnya memang harus meninggalkan kalau itu perkara yang haram. Kalau itu perkara yang dianjurkan dikerjakan itu. Jangan nanti punya alasan atau kita punya alasan, wah anak enggak mau belajar, lah kenapa? Nanti kalau tahu hukumnya anak harus meninggalkan. Nah, memang kayak gitu konsekuensinya. Kalau tahu itu hukumnya adalah wajib kita kerjakan. Kalau tahu itu hukumnya adalah mungkar tertinggalkan itu. Kita lihat. Fa innana nulzimuhu biqada'in ma tarak. Kalau seperti ini keadaannya, kita haruskan dia untuk menggantikan apa yang dulu pernah dia tinggalkan. Li'anal udra huna fi haqqihi qad tada'ala. Dikarenakan udur yang di sini ini di hak orang tersebut yang sudah ngeyel tadi itu, yang dia malah meremehkan, kemudian menganggap remeh, menganggap enteng. Nah, barakallahu fikum. Tidak mau belajar padahal memungkinkan, apa kata beliau, udur di sini pada hak orang tersebut sudah melayang, enggak ada lagi. Paham ya? Sudah kosong. Wa hadzal ladzi qulnahu fi hadzal nadmi. Inilah yang kami katakan pada pantun ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, simak kitabnya ini. Ngam. Wa hadzal ladzi qulnahu fi hadzal nadmi huwa ma dzakara Syekhul Islam fil ikhtiyarat fi awal kitab shalah wa huwa qaulun wajih. Yang kami ucapkan di sini di pantun ini
adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Ikhtiyarat, di awal kitab sholah, yang mana itulah ucapan yang membawa sisi yang benar. Nah, misal dzalik, contoh yang lain. Pada bab ini. Contoh yang lain. Rajulun ihtalama wa lahu 13 sanah. Ada seorang lelaki, dia mimpi basah usianya padahal baru 13 tahun. Ana barakallahu fikum. Awa. Nah. Awa. Usianya 13 tahun. Nah, tapi sudah mimpi apa? Sudah mimpi basah, yaitu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Mimpi basah itu mimpi apa sih? Handalah, tahu enggak mimpi basah itu apa? Nompol itu bukan? Hah? Atau belum tahu? Jangan sampai keliru, nanti mimpi basah itu lain loh. Penafsirannya kalau orang enggak pahaman mimpi basah dikira mimpi mandi kemudian jebur sumur atau jebur ke sungai basah semua itu. Atau bagaimana? Mimpi basah itu apa? Globalnya apa globalnya? Tahu enggak? Tidak tahu. Coba. Isa, apa itu mimpi basah? Ngompol. Tahu belum? Sudah tahu belum? Jangan senyum-senyum, ini penting ini. Nanti kalau kan orang udah mimpi basah wajib mandi. Antum mimpi ngompol mandi juga nanti. Tahu enggak? Sudah tahu. Ayo. Globalnya apa? Globalnya Abdul Aziz. Globalnya apa mimpi basah itu? Global aja, enggak usah dirinci. Mimpi basah itu mimpi apa? Coba Ibrahim. Ini cuman mau tahu aja sebatas mana yang kamu ketahui itu loh. Nanti keliru enggak itu loh. Mimpi basah itu mimpi apa? Ibrahim. Ada yang mana aja yang siap menyebutkan aja. Abdullah. Itu terlalu rinci, yang globalnya gini aja. Nah, barakallahu fikum, mimpi basah itu adalah mimpi berhubungan badan. Paham ya? Berhubungan badan, kemudian apa? Diharuskan mandi kalau dia melihat air setelah dia mimpi tersebut. Kalau enggak ada air, maka enggak perlu mandi. Itu penting sekali. Jangan sampai antum terburu-buru mandi padahal enggak melihat air sama sekali di situ. Nah, nanti disebutkan, nah para ulama karena untuk menghindari apa? Bahasa-bahasa yang vulgar, mereka mengibaratkan seperti apa? Seperti timba masuk sumur. Paham ya? Itu juga terkadang ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ya, kata beliau, walakinahu la yusalli wa la yasum bina'an 'ala adhannihi annahu la yablugh illa idza tamalahu 15 sanah. Ini penting ini. Ada orang laki-laki sudah mimpi basah ketika usia 13 tahun, tapi dia enggak sholat, enggak puasa karena dia membangun di atas dugaan dia, sangkaan dia bahwasanya dia belum mencapai usia 15 tahun. Dia mengira bahwasanya dewasa itu harus 15 tahun. Kalau 13 tahun walaupun mimpi basah belum dewasa itu enggak benar. Yang benar walaupun 11 tahun sudah mimpi basah, sudah dewasa belum? Sudah dewasa walaupun usianya 11 tahun. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, fahal nulzimu biqada'i shaum wa shalah aula. Kalau seperti ini keadaannya, apakah kita mengharuskan dia untuk mengulangi puasa, menggantikan puasa dan sholatnya atau tidak? Al-jawab, yanbani 'ala masabaq. Dibangun sesuai dengan apa yang sudah kita lewati. Idza kana jahilan jahlan mutabbiqan. Nah, mutabbiqan, kalau seandainya dia itu bodoh dengan benar-benar bodoh bertumpuk-tumpuk enggak tahu, la yadri. Ansyai enggak tahu apa-apa dia. Dia benar-benar bodoh enggak tahu apa-apa. Fa innana la na'muru biqada'i ma fatahu. Maka kita enggak merintahkan dia untuk mengulangi apa yang dia tinggalkan. Wa amma idza kana mufarritan, tapi kalau orangnya itu orang yang bodoh tapi mufarrit, mufarrit orang yang meremehkan, menganggap enteng, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Meremehkan, enggak mau belajar, fa inna hadza mahalun nadhar. Yang seperti ini tempat untuk cek lagi. Paham ya? Nah barakallahu fikum, tempat untuk cek lagi keberadaan dia itu bagaimana? Faham ya? Ewa na'am. Lau anna hadar rajul alladhi balagha 13 sanah, kalau seandainya lelaki ini yang usianya mencapai 13 tahun walam yakun yaktasil minal janabah, dan dia na'barakallahu fikum belum mandi janabah tadi, wa yusalli bila ikhtisal, dan dia sholat tanpa mandi, fahal nulzimuhu bi'iadatis sholah, fahal nulzimuhu bi'iadatis sholah, apakah kita mengharuskan dia ngulangi sholatnya? Ulangi sholatmu, kamu belum mandi, atau dibiarkan? Al-jawab al-qa'idah, jawabannya sesuai dengan kaidahnya. Naqul,
kita katakan madama hadar rajul jahilan jahlan mutabbaqan. Nah, barakallahu fikum, selama lelaki ini adalah bodohnya itu bodoh yang bertumpuk-tumpuk, benar-benar enggak tahu gitu loh ya. Walam yakhtur bi balihi anna hadha wajib, dan tidak terpetik di benaknya bahwasanya mandi ini wajib hukumnya. Fa innana la na'muruhu bi qada'is shalah, kita enggak merintahkan dia untuk menggantikan salat. Li anna ba'dan nas indahu jahlun 'azhim, karena sebagian orang itu dia punya kebodohan yang besar. Ya dhunnu anna husulal janabah bil inzal. Ini penting ini. Menyangka bahwasannya terjadinya janabah itu bil inzal. Paham ya? Nah, apa itu inzal maksudnya? Apa maksudnya Fajri? Menyangka bahwasannya terjadinya janabah, mandi junub itu bil inzal, kahrujil baul, la yujibul ghuslan. Nah, maksudnya apa maksudnya? Inzalnya maksudnya apa maksudnya sini? Hah? Ayo naam. Inzal itu maksudnya berhubungan badan. Naam ya? Kalau enggak berhubungan badan, enggak wajib mandi. Itu keliru. Mimpi basah pun. Mimpi pun. Kalau keluar air mani, wajib mandi. Seperti keluarnya apa? Naam, dia menganggap seperti keluarnya air kencing. Enggak wajib mandi. Nganggapnya kayak gitu. Paham ya? Jadi mimpi basah dia nganggap seperti keluar air kencing aja, enggak wajib mandi. Paham maksudnya nih ya? Ayawna amlau anna rajulan jama' imra'atah fi nahar Ramadan. Kalau seandainya ada orang dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadan, wa huwa sha'imun dhannan minhu, dalam keadaan dia puasa, menyangka dari dia, dia menyangka annal jima'al muharram makana fihi inzal. Ini penting ini ya. Inzal itu mengeluarkan air mani. Nah, barakallahu fikum. Memang ini pendapat yang sahih ya, kalau seandainya maksudnya adalah inzal keluar air mani, karena kalau enggak keluar air mani walaupun dia mimpi basah, dia tidak wajib mandi. Ingat-ingat kaidahnya kan? Na'am idaratil ma, itu kaidahnya. Kalau masalah mimpi basah, kaidahnya itu na'am idaratil ma. Paham ya? Nah, adapun kalau masalah berhubungan badan, tetap dia wajib faqat wajibul ghusl wa illam yunzil. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Tetap wajib mandi walaupun enggak keluar air mani kalau berhubungan badan. Tapi kalau masalah mandi apa tadi? Patokannya? Kalau masalah mimpi basah apa katakannya ini? Wajib mandi. Kalau apa? Kalau menjumpai air mani. Tapi kalau berhubungan badan jima itu enggak disyaratkan harus keluarin mani. Itu bedanya. Fahami baik-baik ya. Nah, kita lihat sini. Ada orang laki-laki dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dia menyangka bahwasannya yang diharamkan itu kalau keluar air maninya. Walakinahu lam yunzil. Padahal dia enggak keluar air maninya. Fahlul zimu bil kafarah au naqul bi fasadis shaumi. Apakah kita mengatakan wajib kamu bayar kafarah atau kita katakan rusak puasamu? Aljawab la, tidak. Laisa 'alaihi syai' li'annahu jahil. Dia enggak ada kewajiban apapun karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Paham belum? Karena posisinya bodoh dia, enggak tahu apa-apa dia. Ala hadza na'khudh hadhihi al-qa'idah 'ala anna aslun min usuliddin. Berdasarkan penjelasan ini kita mengambil bahwasanya kaidah ini merupakan salah satu pondasi atau inti atau dasar pokok dalam agama ini. Waqad dzakarna adillatan katsirah 'alaiha, sungguh kami telah menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak mengenai hal tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Ada punya berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang karena masih seputar masalah al-udru bil jahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.